Terjadinya laka satu unit minibus dengan kecepatan tinggi, Suzuki R3 terbalik usai ditabrak Toyota Calya. Kapolsek Beringin membenarkan perihal laka lantas tersebut. Kecelakaan berawal Toyota Calya datang dari arah pintu keluar tol tebing tinggi menuju arah Bandara Kuala Namu dengan kecepatan tinggi. Seketika itu juga, menabrak bagian belakang Suzuki R3 yang berada di depan hingga menyebabkan terguling. Personel unit laka lantas Polsek Beringin menerima adanya kecelakaan langsung turun untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.